Siapakah sosok Niat Kaunghan yang akan meramaikan di bursa transfer paruh musim BRI Liga 1? Niat Kaunghan adalah pemain timnas Myanmar yang menjadi pemain gelandang andalan klubnya Sun United FC. Dia memiliki 14 caps bersama timnas senior Myanmar, bahkan di laga persahabatan melawan timnas Indonesia di tahun 2018 lalu, dia menyumbang 1 gol dan 1 assist. Dikutip dari bola.com, kabar mengejutkan datang dari klub Myanmar Sun United FC. Gelandang andalan mereka Niat Kaunghan, kabarnya bakal bergabung dengan klub BRI Liga 1 pada bursa transfer paruh musim ini. Namun, Sun United FC tidak menyebutkan klub mana yang akan jadi tujuan bergabungnya sang pemain tersebut. Sun United FC sendiri membenarkan bahwa klub dari Liga Indonesia telah meminta dan memberikan penawaran pada Niat Kaunghan. Bahkan klub asal Myanmar itu sudah merelakan kepindahan Niat Kaunghan ke Liga Indonesia. Sebuah klub dari Liga Indonesia telah meminta dan memberikan tawaran pada gelandang tangguh kami, Niat Kaunghan, untuk bergabung. Kami sederhana saja, kami tidak pernah ragu untuk mengambil keputusan demi pemain kami sendiri, tulis Sun United FC. Ada alasan lainnya juga untuk Sun United merelakan pemainnya dilepas ke Liga Indonesia, yaitu demi pengembangan karir masa depan sang pemain itu sendiri. Kami dengan senang hati melepasnya, itu juga bukan keputusan yang mudah bagi tim, tulis di akun resminya. Kabarnya, ada beberapa klub yang dikaitkan dengan Niat Kaunghan. Di antaranya, Bayangkara FC, Persija, Persik Kediri, Persikabo, Persis Solo, PSM Makassar dan PSS Sleman. Beredarnya kabar tersebut karena klub-klub dari BRI Liga 1 itu berencana mengganti jatah pemain asal Asia Tenggara. PT LIB sendiri akan membuka bursa transfer tengah musim ini pada 1 sampai tanggal 28 November tahun 2023 mendatang.